Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke channel YouTube aku. So, hari ini aku mau buat video yang beda, makeup tutorial gitu. Mungkin dari kalian yang bercadar, mungkin masih pengen makeup-makeupan kayak gitu. Terus di video ini aku bakalan buat makeup itu yang sederhana aja, yang buat kayak daily makeup gitu. Kalau suka jalan atau mau foto-foto pakai make up, aku biasa pakai make up kayak gini. So, di video kali ini aku buat make up tutorial pakai make up seadanya. Oke, sebelum aku lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku. So, kita langsung aja ke tutorialnya. Sebelum aku makeupan, di sini aku lebih fokuskan make up di bagian mata aja. Sebelum itu aku udah buat alis, terus udah ngaplikasikan primer. Aku pakai primer, primernya dari Maybelline yang lebih skin kayak gini. Terus juga aku aplikasiin foundation yang berdua healthy sheet serum yang kayak gini. Aku pakai dua warna ini, dua shade ini aku campur. Ini yang shade-nya ini nomor 53 sama 52 ini. Terus untuk bedaknya aku pakai dua bedak, aku pakai bedak tabur yang pons didi. Terus juga aku aplikasiin pakai bedak yang padat yang dari Catrice yang all matte kayak gini. Aku hapus ini yang nomornya 030 yang long beach ini. Terus habis itu aku pakai dua alis. Buat alis pertama aku bingkai pakai dari NYX ini yang shade-nya dark brown yang kayak gini. Terus yang keduanya aku ngisi bagian dalamnya, aku pakai yang dari Maybelline yang fashion gold yang kayak gini. Ini yang shade-nya dark brown juga. Oke. Terus aku bakalan lanjut ke bagian mataku. Teman-teman, aku bakalan pakai base-nya dulu. Aku pakai alis Fashion Brow ini dari Maybelline. Ini aku pakai yang warnanya yang agak muda buat jadi base-nya gitu. Untuk warna di bagian lipsnya sini aku bakalan aplikasiin warna coklat muda, coklat tuanya, maaf. Terus di bagian luar mata sini, di bagian sininya aku bakalan pakai ini shadownya dari NYX yang Love You So Much yang kayak gini. Aku bakalan pakai warnanya kayak yang kayak gold-gold gitu. Aku bakalan pakai di sini sama di bawah. Aku aplikasiinnya pakai jari aku aja ya. Itu agak belepotan biasa orang maluku. Aku ngomongnya tuh kecampur-campur. Terus di bagian inner corner-nya, bagian sininya aku bakalan pakai dari Primary Luminizer ini yang The Balm kayak gini. Curut.
aja. Kayaknya kotak aku nggak ada. Gitu. Gitu. Dan aku bakalan pakai gitu tadi, kurang alis aja. Jadi kurang alis aku. Kemudian aku bakalan pakai liner pensil di apa nih? Aku nggak tahu namanya, di sini di dalam mata aku. Aku pakai dari MAC yang liner pensilnya kayak gini. Kemudian aku pakai eyeliner, ini aku pakai dari Maybelline Hyper Impact Liner kayak gini. Step yang terakhir, maskara. Di sini aku nggak pakai bulu mata. Mana ya? Kalau pakai bulu mata kan kesannya kayak rame banget mata. Jadi aku pakai maskara aja, cukup maskara. Ini aku pakai dari L'Oreal yang Voluminous Lash Paradise. Katanya sih bagus banget maskara. Ini ngomong aku belepotan, terus ngos-ngosan. Aku minta maaf banget guys. Dan tada. Oke guys, ini dia makeup tutorialnya. So, kalau kalian suka dengan makeup ini, komen di bawah. Terus jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, tutorial-tutorial aku selanjutnya, dan aku makin termotivasi dan makin semangat buat video-video baru lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.